Halo sahabat, selamat berjumpa lagi dengan saya DJ Bowo, seorang disabilitas netra dari Purwokerto. Tadi adalah cuplikan uh, tentang sekitar um, reportasi di Raja Wali ya, Raja, Raja Wali 21 itu salah satu bioskop di Purwokerto ya. Dan ini kali kedua saya um, mengunjungi Raja Wali tersebut, hanya untuk sekedar menonton film. Avengers Endgame ya dan saya tidak berhasil lagi mendapatkan tiket uh, masuknya ya wow ini luar biasa sekali ini, ekspektasi apa ya masyarakat Purwokerto ini luar, dan ini sudah sudah, sudah sudah hampir sudah hampir seminggu lebih ya hampir seminggu lebih film Avengers itu diputar dan masih saja uh, tiketnya habis terjual gitu. Uh, sebelumnya tanggal 28 kemarin juga saya hendak uh, nonton juga dan tidak berhasil juga mendapatkan tiket ya itu sampai tiga studio habis di Raja Wali 21 terus di CGV juga habis terus hari ini tanggal 1 Mei 2019 saya mencoba lagi tadi jam 1 siang itu berangkat dan Uh, kan uh, jam setengah tiga ya atau jam tiga mulainya itu pun saya tidak mendapatkan tiketnya gitu padahal itu empat studio itu meng apa men memutar film Avengers End Endgame itu ya huff luar biasa ya ini wah ternyata saya pikir um, ini ya mungkin saya sudah lama sih nggak pernah nonton ke bioskop gitu ya semenjak saya itu Netra jadi saya pikir waktu dulu satu saya masih bisa melihat itu tidak seperti ini gitu karena seramai ramainya bioskop di Purwokerto itu saya pikir masih bisa tetap kebeli ya terbeli tiketnya tapi ini film Avengers Endgame ini wow <tuh> luar biasa ya <tuh> kenapa kok saya begitu ya sebenarnya saya sangat tertarik sekali ya, karena saya juga sebagai seorang kreator dan seorang penulis juga um, ini uh, spektakuler saya pikir karena seluruh negara-negara lain uh, di dunia ini juga memutar film yang sama dan ekspektasi mereka juga luar biasa gitu kan um, tingkat apa ya uh, antusiasnya gitu ya, antusias antusiasnya masyarakat di seluruh dunia malah itu ya luar biasa karena ini film terakhir dari Avengers ya film Avengers yang terakhir dan saya tertarik sekali karena saya tertarik dengan segi penulisannya gitu saya ingin benar-benar memastikan gitu ketika saya duduk nonton di bioskop tersebut bagaimana sih rasanya ya walaupun saya seorang tunanetra tidak bisa melihat secara visual tapi saya ingin merasakan bagaimana sih ketika saya duduk di Uh, duduk di bioskop tersebut, merasakan hmm, apa ya, istilahnya fenomenanya ya, fenomena film Avengers tersebut dari sisi audionya saja, mungkin gitu kan, kan karena biasanya kalau Marvel itu kan film-film Marvel biasanya kan uh, dramanya juga ditunjukkan, ditonjolkan juga ya, uh, segi dramanya, terus efek-efek ininya juga kan, uh, apa namanya, uh, efek-efeknya juga kan di ditonjolkan juga jadi saya ingin merasakan itu bagaimana sih rasanya jika saya berada di dalam uh, sebuah penayangan bioskop tersebut gitu huh, tapi memang <laughs> belum kebagian sampai hari ini sahabat-sahabat um, ya saya nggak tahu apakah <laughs> masih bisa uh, untuk niat untuk nonton lagi atau enggak ini <laughs> Karena jujur memang secara apa ya, secara pribadi saya tidak terlalu mengikuti film tersebut gitu. Tapi karena ini happening banget gitu, jadi saya tertarik uh, dari segi penulisan gitu. Karena saya ingin sekali bisa menulis se-spektakuler seperti itu ya. <laughs> um, jadi yang membuat tertarik mungkin saya pikir dari segi pemilih, pembuatan karakter ya, apalagi karakter. Antagonisnya itu kan si Thanos ya, si Thanos itu uh, yang luar biasa satu orang aja dikeruputin <laughs> beberapa superhero gitu ya, uh, itu saya pikir luar biasa gitu kan. Uh, berarti dia memiliki apa ya? Mungkin ya mungkin kalau dari segi penulisan adalah kita harus membuat karakternya dulu gitu kan, karakter antagonisnya kemudian ceritanya supaya klimaks baru karakter-karakter pendukungnya dibuat gitu karakter-karakter protagonisnya gitu ya superhero yang dan luar biasanya tuh saya saya lihat itu adalah uh, semua superhero superhero di Marvel itu dikumpulkan jadi satu dan uh, dalam satu cerita ini gitu berdurasi tiga jam ini kan itu saya pikir sangat tertarik sekali ya saya. <laughs> ingin mencoba mengikuti alur cerita tersebut, gitu loh, itu yang tiga dan e, seperti superhero superhero yang kita sudah kenal ya. Dulu saya masih inget sih, waktu masih bisa melihat itu ya, Spider-Man, Iron Man, gitu kan. Terus, apa lagi? E, Thor mungkin e, pernah terus e, saya pikir kan, e, dulu Spider-Man, saya karena saya mengikuti buat film Spider-Man ya dari kartu apa dari komik sampai kartunya sampai filmnya juga waktu itu terakhir saya nonton Spider-Man 1 atau spider 2 itu dan karakter tersebut yang main itu Tobey Maguire itu kan karakternya masih uh, orangnya serius ya dibuat di Peter Parker itu orangnya serius pintar gitu kan uh, sekarang katanya dirubah jadi Spider-Man Remix itu kan uh, dibuat jadi sedikit itu ya koplak <dibuat> katanya gitu dan saya juga belum mengikuti jadi ah ini sangat tertarik mereka membuat tokoh-tokoh superhero tersebut menjadi satu dibuat dalam satu cerita dihubung-hubungkan jadi satu cerita di film Avengers Game ini gitu jadi wow mungkin next time saya akan coba nonton lagi ya tapi aduh ini ya untuk kali ini saya tidak bisa tidak berhasil menonton nah, sudah tapi nggak apa-apa nah ini sekitar sekitar Raja Raja Oli 21 ini adalah salah satu dari dua bioskop di Purwokerto jadi di Purwokerto hanya dua bioskop yaitu CGV dan Raja Oli 21 ini gitu Raja Oli 21 ini dari dulu dari saja dan zamannya saya kecil itu sudah ada ini begitu ah, terletak di sekitar dekat terminal lama ya itu jalannya tuh saya lupa jalannya. Em, <laughs> um, memang um, sudah berdiri sudah cukup lama, hanya terdiri dari empat studio saja dan hari ini 4 studio-studio tersebut hanya memutar Avengers saja dan habis terjual. <laughs> Luar biasa nggak ini fenomenanya film Avengers Endgame ini ya. <laughs> ya sudah. Uh, se Uh, seperti dulu seperti itu dulu reporter, reporter, reportase saya mengenai film Avengers dan Raja Loli 21 di Purwokerto uh, nantikan reportase-reportase uh, saya uh, lainnya ya di channel ini jangan lupa bagi teman-teman, sahabat-sahabat bisa like, share, dan subscribe channel ini dan terima kasih sudah mendukung uh, kreativitas disabilitas seperti saya dan jangan lupa juga teman-teman uh, saya dengan channel-channel yang lain yang sesama dis disabilitas juga perlu didukung <laughs> Oke okay, terima kasih dan sampai jumpa